lihat destruksi Anwar apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap destruksi Anwar. Dan bukan tidak ada sebab-sebab apa pun, tidak ada sebab apa pun. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Sri Anwar. Tanda langsung. Sebab itu, ini adalah satu kezaliman.